bersama Daeng Anwar. Kita offroad sedikit tadi. Ambil film dulu sebentar. Oh, sudah masuk lagi ke Coran. Wah, ada kuda di depan. Nah, ini kan kita mau ke Batu Kuda sih, itu kudanya udah hidup tuh. Iya. Ya, Deng. Sip. Woi, mantap. Cuaca cukup segar. Kita tadi start agak telat jam 6-an kali ya. Sarapan dulu. Biar enggak tepar nanti di jalan. Masa jam 6 telat ya? Telat jam 6. Wah, ada mobil. Ya, masih bisa diambil gambarnya. Wah, bagus di sini. Kelihatan hutannya tuh. Iya. Treknya rolling. Kalau dari Cilengkrang, karena kita mipir bukit, jadi nggak langsung nanjak. Emang melipir ya, Mam. Melipir sejati ini. Sengaja, karena kita pegoes-pegoes tua. Kalau Agus, pegoes sejati dia sih. Mas, ada mobil. Karena nggak bawa Mas Agus, dia ngambil total dari bawah tuh. Iya deh, kayaknya kalau Mas Agus ngambil cinunuk. Empat ya sama. Wah, kalau cinunuk motor aja ngos-ngosan. Ini daerah, kalau tadi baca daerah Cikupakan. Ya, beberapa kilo lagi menuju Batu Kuda. Lumayan. Oke, sudah dulu. Yo, Goeser Anggrek 47 sehat. 2 lagi pencarian Batu Kuda nih, tapi belum ketemu. Dan Anwar lagi bongkar muat. Sepeda sampai dituntun-tuntun. Deng Anwar habis bongkar muat. Aduh. Wah, kebun kopi. Ini kebun kopi punya Kang Ope bukan ya? Kopi Mang Layang terkenal katanya. Aduh, lumayan nanjak. Aduh. Ini mah bukan single track ini. Tangga trek. Iya. Ini trek acak kadut. Mantap. Semangat dari Anwar . Misi pencarian Batu Kuda. Ini mah terabas ya mah. Nanti mogad 10 kesini kali. Mogad 2020 sih. Di bawah itu tempat ambil air. Mata air itu.
sepertinya mata air karena cerukan. Kang, Kang, pami batu kuda mana? Teras, mohon. Ya, duluan. Kita ketemu anak-anak yang hiking. Ya Pak, lumayan. Ini trek turun juga kayaknya nggak akan dinaikin. Naikin sih, seru sih turun ini. Walo, ya lo ya jalur. Itu. Jalur apa ini? Aduh. Aduh. Sepertinya sedikit lagi. Nanti foto di batu kudang. Sepertinya kita jintra kayak Mustang itu. Ayo Mustang. Waduh.